Kebakaran hebat melanda pelabuhan Hodeidah, selesai menjadi target serangan udara Israel. Seperti diketahui, Angkatan Udara Israel melesatkan jet-jet tempurnya ke Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024. Serangan itu dilakukan sehari selesai Houthi memporak-porandakan Tel Aviv. Sebanyak 12 jet tempur Israel menyasar depot BBM Yaman. Tak hayal, api langsung menyambar dan menimbulkan kebakaran besar. Asap tebal juga terlihat membumbung di langit Hodeidah. Menilik video yang beredar, kobaran api makin membesar hingga membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan. Sedikitnya, 3 orang dilaporkan tewas dan 87 orang lainnya mengalami luka-luka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.